Pemirsa, benda angkasa yang jatuh di Dusun 5, Kampung Astomulyo, Punggur, Lampung Tengah dipastikan adalah batu meteorit. Hal ini terungkap setelah sejumlah peneliti dari Institut Teknologi Sumatera menguji benda angkasa yang jatuh di rumah warga. Inilah benda angkasa yang jatuh di rumah warga Kampung Astomulyo, Punggur, Lampung Tengah. Batu yang diduga meteorit ini sempat menimbulkan kehebohan karena jatuh dengan diiringi suara ledakan yang keras. Guna mengidentifikasi benda angkasa ini, sejumlah peneliti dari Institut Teknologi Sumatera datang ke lokasi. Dengan membawa sejumlah peralatan, mereka mencoba mengidentifikasi batu yang diduga meteorit ini. Uji identifikasi dilakukan dengan mengukur dan menguji kandungan logam dalam batu. Peneliti juga mengambil sampel batu untuk diteliti lebih lanjut. Dari identifikasi awal, batu ini dipastikan meteorit yang jatuh ke bumi. Jadi kita lihat batuan yang ditemukan oleh warga, itu merupakan benar adanya bahwa itu adalah sebuah batu meteorit dengan ciri-ciri tadi yang sudah kita jelaskan. Yang pertama memang ada unsur logam di sana. Kita tadi sudah uji dengan magnet, ternyata memang batu itu memiliki magnet gitu. Itu ada bagian hitam itu akibat dampak sebuah batuan yang bergesekan dengan atmosfer kita. Sebelumnya warga Dusun 5 Kampung Astomulyo Punggur Lampung Tengah dikejutkan dengan suara ledakan keras yang terjadi. Akibat ledakan, genting rumah warga rusak. Warga menemukan batu yang diduga benda angkasa. Saat ini batu meteorit disimpan warga pemilik rumah agar tidak menimbulkan kerumunan warga yang ingin melihat. Dari Lampung Tengah, Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan.